Zoranel, guys, welcome back again with Hands Gaming. Oke, guys, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan hero secara gratis, guys. Jadi gimana sih caranya untuk mendapatkan hero gratis? Ya, ada banyak cara sih, mulai dari fragmen, poin, tiket, dan satu lagi yang penting dari Starlight yang ini saya akan tunjukkan, guys. Oke, jadi ikuti terus. Oke, oke, kita di sini buka terlebih dahulu Starlight member. Oke, di sini itu kan ada dapat kayak lingkaran bulat koin Starlight. Nah, itu harus kita kumpulin sampai 3 agar kita bisa dapetin hero yang kita udah dipilih dari bundle. Nah, ini ntar, guys. Oke, yang ini, guys, kita akan mendapatkan Starlight random hero bundle ketika kita udah ngumpulin 3 koin dari Starlight tersebut. Jadi gimana sih cara dapetinnya, guys? Oke, cukup mudah. Kalian cukup main, login, dan selesaikan quest-quest yang ada di Starlight bundle ini. Oke, seperti ini, stack 1, stack 2, stack 3, stack 4. Nah, itu kalian harus selesaikan semua satu persatu, guys. Ya, caranya cukup mudah. Cuman kalian harus lihat apa aja yang belum. Nah, itu kamu isi dan kamu lakuin, guys. Oke. Tuh, guys. Dan juga aktivitasnya juga kalian harus lakuin, guys, biar kalian bisa dapetin. Oke, okay? Biar cepet. Jadi tiap satu bulan tuh kalian harus pasti dapat satu koin tiap satu bulan. Jadi kita untuk mendapetinnya berarti harus butuh 3 bulan, guys. Oke, okay. Cukup paham kan? Oke, okay, simple banget sih, guys, cuman ya harus sabar sih. Oke, okay? Ya nggak apa-apa lah. Oke, okay, mari kita tukarkan, guys. Kita akan mendapatkan apa, guys? Oke, okay? Ini sih yang menurutku lebih agak bagus sih eventnya. Ya, kita tuker terlebih dahulu ke 3 koin ya, guys. 3 koin. 3 koin ini kita bisa mendapatkan hero secara acak, mulai Helos, Yun Jun Shin, Alpha, Natalia, Paramis, dan Kagura. Ya, mudah-mudahan sih dapat Yun Jun Shin, Alpha sama Alpha. Ya, soalnya saya nggak punya hero-nya. Oke, kita langsung aja beli pakai koin. Let's go, mamon. Oke, kita udah beli, guys, dan kita gunakan langsung gampang basa-basi dan apa tuh uang, guys, udah punya lu. Aduh, ya nggak apa-apa ya, cukup itu aja sih yang menurutku cara mendapatkan hero secara gratis sih, di selain dari tiket fragment, tiket, kemudian beli poin dan sebagainya, dan lagi spin. Ya, sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari kalian. Apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakuin, tetaplah bersyukur dan selalu senyum ke siapapun. Oke, bye bye.